Diduga melecehkan 7 anak didiknya, seorang kepala sekolah dasar negeri dan Carenang, Serang, Banten ditangkap polisi. Tindak asusila tersebut dilakukan dengan modus memberikan pelajaran matematika kepada masing-masing korban di ruang kerjanya. Kepala Sekolah Dasar Negeri Panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten berinisial AS digiring ke tahanan oleh petugas Satreskrim Polres Serang. Pria itu ditangkap atas laporan salah satu orang tua murid yang anaknya telah menjadi korban tindak asusila pria itu. Perbuatan pria itu berlangsung 8 September 2023 dengan modus memberikan pelajaran matematika kepada masing-masing korban di ruang kerjanya. Kini Polres Serang masih mendalami kasus itu. Sementara tersangka dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saya itu berjumlah 7 orang, yang dimana setiap hari berbeda-beda. Yang pertama dilakukan oleh 1 orang, yang kedua baru orang-orang lanjutnya, bisa 2 orang, 3 orang.